Di kelas 30 mili 99.000, ini tuh adalah salah satu parfum yang paling dibicarakan oleh para netizen di luar sana gitu. Entah mau di TikTok, mau di Twitter, mau di Instagram, banyak banget yang ngebahas tentang parfum ini. Bukan cuma soal ngebahasnya sih, namun untuk promotingnya itu tuh sangat-sangat baik. Ya, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail juga di judul, gue tuh bakal ngebahas tentang Mexicola by Onyx. Kira-kira gimana parfum ini guys? Apakah dia emang betulan worth untuk dibeli? Simak terus video ini. Check this out. Oke guys, balik lagi tentunya sama gue Innofrex, channel yang paling keren seputar parfum di Indonesia. Dan di beberapa hari yang lalu gue tuh akhirnya beli Mexicola dari Onyx. Dan ini tuh gue udah tunggu lumayan lama. Karena kalau nggak salah, untuk 2 atau 3 bulan yang lalu gue tuh ceknya, mereka tuh restock untuk yang 100ml dan juga yang 50ml. Dan gue tuh nggak berencana untuk beli size yang lumayan gede kayak gitu-gitu guys. Karena ini tuh cuman gue bakal review doang aja sih. Dan akhirnya size yang gue tunggu-tunggu dateng, yaitu 30ml seperti yang udah di tangan ini. Ini tuh dihargain di kisaran 99.000, yes. Dan untuk yang 50ml dihargai di kisaran 180.000. Untuk 100ml gue lupa ceknya gitu guys. So guys, pertama-tama kita tuh bakal lihat dulu dari boxnya. Yuk. Dia tuh datang dengan box tanda warna putih. Di depan ini ada tulisan judul dan juga mereknya, dan juga ada konsentratnya serta isinya di bagian bawah. Di bagian kanan boxnya ini tuh polos aja, sedangkan di bagian kiri boxnya ada kecil tulisan di bagian bawah, yaitu tanggal pembuatan serta expire date-nya. Di bagian atas boxnya kosong, di bagian bawahnya juga kosong, dan di bagian belakang lo cuman bakal dapetin dengan QR code-nya serta ada keterangan BPOM di bawahnya. Ya, botolnya tuh sesimpel itu doang. Dan mari gue bakal langsung buka aja gitu guys. Nah, untuk botolnya seperti ini. Botolnya tuh datang dengan standar parfum lokal pada umumnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk shape botol yang kayak gini, ini tuh banyak banget digunakan untuk parfum-parfum lokal yang lainnya juga gitu guys. Seperti contohnya Tiden&Co itu juga pakai kayak gini. Uts juga guys, itu juga pakai botol yang kayak gini. Dan untuk keterangan merek, konsentrat, judul, dan juga isinya, lo bakal baca untuk label yang di stiker di depan botolnya ini, bersamaan juga dengan capnya yang kerasa ringan banget dan chippy banget. Dan untuk capnya ini kerasa kurang rapi guys, karena di bagian bawah capnya ini tuh kayak terkelupas gitu. But nggak masalah sih. Dan untuk sprayernya sendiri, wow, dia tuh lumayan cukup bagus ketika kalian semprotkan, dia tuh nyebar gitu guys. But wait, gue tuh coba untuk tekstur di kulit gue dulu guys. Yes, cuma ya gitu deh. Lo bisa lihat sendiri. Yes, dia tuh oily banget. Namun gue tuh gak heran dan gak kaget sama sekali, karena gue tuh udah biasa banget untuk dapetin parfum lokal yang kayak gini gitu. Di opening di parfum ini, lo bakal langsung disambut dengan wangi yang begitu seger banget. Seger, fruity banget gitu guys. Dan ini tuh sangat mengingatkan gue dengan wangi yang namanya, atau minuman yang namanya Pina Colada. Ya, minuman Pina Colada adalah minuman khas Amerika Latin kalau nggak salah, di Meksiko, Puerto Rico, Chili, kayak gitulah pokoknya. Itu adalah minuman olahan yang berbahan dasar seperti buah kelapa, santan kelapa, ada juga campuran ramnya dikit, ada sensasi alkoholnya dikit gitu guys. Dan juga lo bakal dapetin dengan buah nanas yang seger banget gitu guys. Biasanya tuh mereka tuh campur dengan sedikit es batu sehingga menghasilkan sebuah minuman yang menggugah selera banget ketika kalian tuh lagi kepanasan gitu. Kalau di Indonesia tuh minuman yang bikin kita tuh seger seperti es campur kayak gitu mungkin. Namun ini tuh dibikin lebih wah lagi untuk style dari Amerika Latin tersebut. Dan gue tuh pernah sekali untuk cobain Pina Colada ini waktu gue tuh ke Bali gitu guys. Gue tuh masih ingat banget taste-nya gitu. Itu tuh kerasa begitu enak banget. Cuman untuk nuansa ramnya itu tuh yang gue tuh kurang tahan, karena gue tuh bukan seorang peminum. Namun absolutely dengan kelapa dan juga nanasnya itu tuh bikin gue tuh seger banget, kerasa bikin uplifting banget dengan minum-minuman tersebut gitu guys. Dan itu tuh yang gue tuh dapetin di opening di parfum ini. Gue tuh bakal mengkategorikan ini tuh adalah fruity bomb di openingnya, sehingga setiap orang yang pakai parfum ini bakal merasa seger beneran gitu. Yes, gue tuh bakal konfirmasi ke kalian, Mexicola ini tuh adalah parfum yang untuk digunakan di siang hari, cocok banget. Ya, untuk itulah sebabnya gue tuh setuju kenapa sampai dia tuh booming, dia tuh hype. Karena
Ini tuh parfum yang emang cocok banget dengan nuansa atau iklim di Indonesia. Dia tuh begitu kerasa cutting dan juga bright banget, sehingga sensasi segernya dari parfum ini emang bakal betul-betul terasa di hidung kita ketika kita tuh pakai parfum ini. Kalau kalian tuh nggak tahu ini tuh parfum yang mirip dengan apa, yes, gue tuh bakal konfirmasi ke kalian. Ini tuh sebenarnya adalah parfum yang terinspirasi dengan sebuah parfum. Bagi kalian yang newbie yang belum punya banyak pengalaman untuk sebuah parfum, kalian tuh bakal berpikir ini adalah wangi sendiri. Namun bagi gue sendiri guys yang udah nyium banyak banget parfum, gue tuh bisa langsung mengkonfirmasi ini tuh mirip dengan sebuah parfum gitu guys. Ya, dia tuh adalah sebuah parfum yang disubgenrekan untuk woman atau untuk wanita yang berasal dari House of Escada. Ini adalah Escada Rockin' Rio 2011. Pada masanya untuk Escada Rockin' Rio edisi tahun 2011 itu guys, itu tuh hype banget. Rata-rata cewek yang menyukai parfum pasti tuh punya dengan scent dari Escada Rockin' Rio 2011. Itulah sebabnya guys, gue tuh sangat keinget banget dengan opening Pina Coladanya gitu guys, yang fruity bomb banget di opening di parfum tersebut. Dan ketika gue tuh coba parfum ini, gue tuh langsung tahu kalau dia tuh adalah wangi yang emang mirip. Gue gak bakal bilang sih kalau dia tuh sengaja miripin atau tanpa sengaja mirip. Namun dia tuh mirip banget dengan Escada Rockin' Rio 2011. Dari wanginya sih gue suka guys. Dia tuh wanginya seger seperti yang udah gue jelasin tadi panjang lebar. Namun satu yang gue kurang suka yaitu DNA-nya sendiri yang emang masih mirip dengan parfum yang lain gitu guys. Dan juga untuk teksturnya yang emang masih sangat oily banget di kulit. Ya, itu tuh salah satu permasalahan yang mendasar banget untuk parfum-parfum lokal saat ini gitu guys. Namun rata-rata untuk parfum lokal yang sasarannya tuh untuk masyarakat Indonesia yang cuman pengen atau menomorsatukan awet, ini tuh adalah salah satu permasalahan yang serius bagi kita tuh seorang freakhead atau bagi kita yang penyuka parfum yang udah lama gitu. Karena bagi kita yang penyuka parfum, tentu untuk scentnya sendiri itu tuh jadi permasalahan serius juga. Dan bahkan itu tuh ada di urutan pertama sebelum teksturnya atau SPL-nya gitu guys. Namun untuk masyarakat umum, keawetan itu tuh nomor satu. Dan untuk itulah kenapa sampai banyak banget parfum-parfum lokal yang emang mengandalkan essential oil yang pekat banget untuk bisa ngejar SPL ini gitu guys. Dan berakhir di teksturnya yang emang sangat-sangat berminyak. Dan ya, seperti yang udah gue bilang sebelum-sebelumnya di video-video gue yang lain, menjijikan kalau kena di kulit. Dan untuk ketahanannya sendiri untuk parfum ini, yes, dia tuh tipikal untuk parfum yang oily kayak gini guys. Dia tuh bisa bertahan di kisaran 7-8 jam, bahkan plus-plus ketika gue tuh semprot di kulit gue. Dan itu tuh gue tuh gak heran sama sekali sih, karena tekstur oil yang kayak gini kalau sampai dia tuh nggak tahan lama, ya itu tuh udah kebangetan gitu. Dari sisi versatility dan best time-nya, yes, ini tuh sangat-sangat versatile alias serba guna banget. Lo bisa gunakan di siang maupun malam, walaupun sebenarnya untuk di siang hari itu tuh lebih cocok gitu guys, saat berpanas-panasan, saat diterik. Ini tuh wanginya tuh bakal ngeblend dengan sangat baik dengan cuaca yang panas banget. Sedangkan untuk style casual itu tuh lebih masuk daripada formal, karena ini tuh wanginya menurut gue tuh wangi holiday banget gitu guys. Kurang cocok dengan style formal, seperti contohnya kalian tuh pergi ke kantor atau kalian tuh pergi ke kondangan, itu tuh kurang cocok men. Untuk santai nge-mall atau ngedate di siang hari, atau mungkin kalian tuh lagi pergi holiday ke Bali gitu guys, ke sesuatu tempat yang emang panas banget, ini tuh bakal cocok banget untuk kalian bawa gitu. Dan dia unisex, cewek dan cowok bisa pakai dengan mudah untuk style wangi yang kayak gini. Menurut gua walaupun dia tuh lebih condong ke arah feminin sih, karena wanginya yang emang fruity bomb banget, gak ada ciri khas notes yang emang diselipin untuk cowok. Walaupun parfum tuh gak ada gender sebenarnya, bebas-bebas aja seperti gue tuh seneng pakai parfum untuk gender cewek, dan itu tuh it's okay. Gak ada yang bakal ngejudge gue udah jadi cewek gitu ketika gue pakai parfum cewek. Ya namanya gue tuh maskulin, gue tuh pembawaannya tuh cowok banget, ya gue tuh bakal memancarkan aura jantan gitu. Untuk umur yang pas di atas 17 tahun menurut gue tuh udah okay banget, baik cewek maupun cowok gak masalah sama sekali. Dan untuk harganya yang 99.000 alias 100.000, untuk 30 ml guys, ya kembali ke perspektif kalian aja sih. Kalau kalian tuh emang newbie banget, nggak tahu apa-apa soal parfum, cuma yang ada di kepala kalian tuh cuma ngejar parfum tuh harus awet, belakangan untuk wanginya, ini tuh bakal worth banget. Namun bagi kalian seorang freakhead yang udah banyak banget punya parfum, punya juga Rockin' Rio dari Escada 2011, dan lo bakal beli 100.000 untuk 30 ml maksudnya,
Menurut kalian itu mubazir banget, gak worth sama sekali, dan mendingan duit kalian tuh lo tabung untuk kalian tuh beli parfum yang lainnya, seperti parfum-parfum Arab yang udah hype banget di kalangan para freakhead saat ini. Dan untuk overall scoringnya, gue tuh bakal kasih dua pandangan, guys. Untuk pandangan seorang newbie yang gak tahu apa-apa soal parfum, ini tuh gue bakal kasih nilai 8/10, solid, dia tuh bagus banget. Namun bagi kita tuh seorang freakhead, gue tuh bakal kasih nilai itu adalah 5/10. Silahkan tulis kolom komen jika kalian tuh punya pertanyaan apapun itu seputar dengan parfum ini tentunya. Dan thank you so much for watching. Keep smelling good and ciao.